sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dokter Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, kekayaan tanpa kesehatan ibarat lilin tanpa korek api. Tidak ada gunanya. Baru saja kita menyaksikan satu video singkat menceritakan bagaimana pola pikir dari masyarakat yang kekinian yang salah dan terbalik-balik. Oleh karena itu, kami di Gue Healthy berharap Anda adalah penonton kami di Gue Healthy yang setia, yang pikirannya dewasa dan bijaksana, sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, izinkan kami Gue Healthy bersama saya Edwin Law memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kehidupan Anda. Ini di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita mulai. Saya kenalkan dengan yang cantik-cantik di sini, para praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula Kama dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Dan sudah datang kembali di sini Bapak Anang Supriyadi. Dulu pernah ke Go Healthy, tapi waktu itu kondisinya ampun-ampunan pemirsa. Karena terkena stroke, kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi. Hari ini ada yang berubah, kebahagiaan yang ingin disampaikan juga kepada Anda karena sudah menggunakan teknologi laser. Langsung kita sambut, ini dia Bapak Anang. Pak Anang, ya, selamat datang kembali di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Wih, semangat. Langsung tuh disambut ya, Pak ya. Wah, Bapak dari tadi tuh senyum terus. Apa yang membuat Bapak bahagia? Kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai. Itu pertama kali saya dengar datang undangan ke Metro TV untuk Go Healthy. Oh, baik. Saya tuh gak berpikir kalau saya diundang, Mbak, di Go Healthy Metro TV. Dan akhirnya saya berpikir, ya Allah, memang jika itu alatnya buat rezeki saya, untuk kesembuhan saya, Alhamdulillah, dipanggil. Berarti gitu. Tidak ada yang kebetulan pada dalam hidup ini. Tuhan sudah punya rencana, terutama sekarang nih. Bapak harus cerita kepada kita apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, bagi Anda belum kenal siapa Bapak Anang ini, apa sih yang dia alami, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Anang Supriyadi. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2013 lalu telah mengajarkannya bahwa betapa pentingnya kesehatan. Kolesterolnya tinggi, waktu juga tensi juga tinggi. Ternyata saya baru tahu kalau saya stroke setelah di rumah sakit. Bapak yang terdampak kiri atau kanan? Kanan. Kanan? Seperti apa rasanya, Pak? Nggak bisa gerak sama sekali. Lemah sekali? Lemah. Saya baru sadar, baru saya tahu kalau saya stroke itu 1 bulan di rumah sakit. Kini Anang sudah belajar dari kesalahan. Pola hidupnya pun sudah diperbaiki menjadi lebih sehat. Anang juga rutin menggunakan teknologi laser. Sekarang Alhamdulillah, pertama tidur nyenyak, napas saya panjang,
jalan juga sudah enak, enteng. Pendengaran saya juga sekarang lebih enak lagi, terus penglihatan juga lebih enak lagi walaupun saya pakai kacamata ya. Jadi nggak gampang ngantuk istilahnya itu. Itu dia kisahnya pemirsa, dan mungkin kalau Anda melihat, wah ternyata perjuangannya luar biasa. Satu perubahan yang sangat signifikan dari yang dulu dengan yang sekarang. Pak, sebelum kita mulai bincang-bincang, kita main dulu, boleh ya? Boleh. Dari pernyataan ini, Bapak jawab benar atau salah? Pernyataannya adalah, kurang istirahat dapat menyebabkan stroke. Benar atau salah, Pak? Benar. Langsung benar. Kenapa, Pak? Ya, karena salam sendiri. Memangnya kurang istirahatnya sampai segimana, Pak? Saya biasanya tuh begadang sampai jam 1, nanti baru bisa tidur jam 2. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan tadi ini benar apa salah? Iya, jawabannya tepat ya pemirsa ya, benar. Kurang istirahat atau kurang tidur yang 7-8 jam itu, yang pertama dia akan menyebabkan tensi kita jadi naik, lebih tinggi tensinya. Yang kedua, dia akan menyebabkan mengganggu yang namanya metabolisme glukosa di dalam tubuh kita. Jadi gulanya tinggi terus, makanya yang kurang istirahat, gulanya cepat tinggi dan susah dikontrolnya. Kemudian yang ketiga, peradangan pun tambah tinggi. Yang keempat, karena kurang tidur, kurang istirahat, kita bawaannya mau makan terus. Ada hormon yang namanya grelin yang bikin kita lapar terus. Jadi ujungnya adalah obesitas yang semuanya komplikasinya ke arah stroke. Jadi pastikan tidak kurang istirahat untuk mencegah dari stroke ya pemirsa. Kita ulangi sekali lagi pernyataan ini bahwa kurang istirahat dapat menyebabkan stroke. Jawabannya adalah benar. Bagus banget Pak Anang. Siap. Wih Pak Anang, gak cuma minuman berenergi Pak. Rokoknya dulu juga kuat Pak, berapa bungkus sehari? Kalau dihitung dari pagi habis sholat subuh itu sampai ke malam selesai pekerjaan 12 bungkus. Pak, tahu gak sih Pak, kandungan dalam sebatang rokok itu ada berapa banyak? Ada 4.000 zat kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Tapi itu dulu ya Pak ya. Sudah tobat sekarang. Sekarang udah enggak ya Pak ya, jangan lagi ya Pak ya. Oke, setelah kenalan dengan yang namanya teknologi laser, ini membuat Bapak juga jadi merubah semua pola hidup kan? Betul. Apa aja yang diubah Pak? Yang pertama saya tidur enak. Oke, okay. Istirahat cukup enak, ya Pak? Istirahat cukup. Orang bilang katanya, oh si Aki tidur terus, bukan tidur terus. Dalam arti kata memang saya lagi membutuhkan ya? Iya, udah gitu terus untuk gendong cucu udah bisa. Cakep. Punya kekuatan sekarang. Dari situ saya mendapatkan suatu sugesti, saya mendapatkan rezeki dari Allah, penyemangatnya itu cucu. Penyemangatnya cucu. Iya. Saya bisa tepuk tangan siapa? Cucu. Coba sekarang cucu. Pak, tepuk tangan Pak. Wih, suaranya kenceng. Jadi dulu sebelum kesini, gak bisa tepuk tangan. Gak bisa, paling begini. Di kedatangan pertama nih gak bisa. Bukan bertepuk sebelah tangan, bertepuk dua tangan tapi gak ada bunyinya ya Pak. Gak ada bunyinya, ya. Karena gak kuat ya Pak ya. Sisi kanannya masih lemah waktu itu. Sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Gerakan dan, seperti apa lagi Pak yang bisa? Ini, slup pasti gini. Sudah bisa, itu penting ya karena memang untuk bantu gendong ya Pak ya. Bisa sampai begini Pak? Bisa. Okay. Sebelumnya nggak bisa gak Pak? Nggak bisa, begini aja nggak bisa sih. Nah, kalau hasil pemeriksaannya gimana Pak? Tensinya, kolesterolnya? Atasnya tuh 100 berapa Pak? 110. 110, bawahnya? 90. Oke, okay, bagus. Kalau dari kolesterolnya gimana Pak? Kolesterolnya saya di bawah 200. Dan Bapak juga gula juga bagus ya Pak? Gula bagus, saya nggak ada apa gula darah ya. Iya, begini loh pemirsa, waktu kita punya gula darah yang tinggi gitu ya, sebetulnya kita punya resiko banyak sekali. Karena gula darah yang tinggi itu dia akan merobek dinding pembuluh darah. Tapi jangan salah, waktu Anda bilang saya nggak punya gula darah, tapi kalau Anda merokok, efeknya juga sama. Jadi kalau kita punya kolesterol tinggi, kolesterol kita itu bukan cuma nempel di dinding pembuluh darah, tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Apa yang menyebabkan endotel itu koyak? Yang pertama musuhnya adalah gula. Jadi kalau punya gula darah tinggi, bikin yang namanya dinding sebelah dalam itu jadi koyak-koyak. Gampang dimasukin sama kolesterol yang tinggi tadi. Tapi kalau Anda tidak punya gula yang tinggi, tapi ternyata Anda merokok, kolesterol yang Bapak kumpulkan harta karun tadi, dia langsung masuk ke dalam dinding pembuluh darah seperti ini tuh, jadinya. Gambarnya seperti itu tuh Pak. Kalau segini masih lewat darahnya memang. Tapi kan nggak cuma sebegini terus, kalau makin lama makin banyak, ini yang terjadi. Apa yang akan terjadi kalau kemudian yang namanya darah kita juga kental? Yang terjadi adalah sumbatan di dinding pembuluh darah seperti itu. Tinggal tunggu Bapak. Sumbatannya di mana? Kalau di otak namanya stroke. Kalau di pembuluh darah jantung namanya
serangan jantung. Ya. Kalau darah kita normal, pembuluh darah itu ya jalannya bagus ya, kemudian sel darah kita terbentuk sampai bulat-bulat kelihatan. Ya. Coba lihat di sebelahnya yang tidak normal. Ini loh yang ngumpulin gula, ngumpulin kolesterol, seperti ini sel-sel darah sampai udah numpuk-numpuk. Yang kita takutkan adalah gumpalan. Gumpalan ada namanya nih pemirsa, namanya trombus. Gumpalan ini adalah siap-siap menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Yang tadinya dia bisa lewat yang besar, waktu pindah ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia akan menyumbat. Teknologi laser akan bikin apa sama si trombus ini? Ini yang akan terjadi. Teknologi laser akan kemudian ya menyinari si trombus ini dan menguraikan trombus tersebut. Aliran darah akan lancar dan bisa dibawa ke seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang kapiler yang paling kecil. Ini yang kita inginkan, sirkulasi darah yang memang terjamin ke seluruh tubuh kita tanpa ada resiko terjadinya penyumbatan, stroke ataupun serangan jantung. Saya apresiasi Pak Anang sudah berupaya maksimal dengan menggunakan teknologi laser sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya stroke berulang dan membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Anang ini digunakan pada pergelangan tangan kiri seperti ilustrasi berikut. Nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah besar dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus berbagai macam lapisan kulit pada pergelangan tangan kita. Dari epidermis, lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan mencapai pembuluh darah. Nantinya laser akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda dalam menghasilkan zat NO. NO bermanfaat untuk membuka dan melebarkan pembuluh darah. Akhirnya apa terjadi? Gesekan antara sel darah dan juga pembuluh darah mengalami penurunan. Tensi menjadi lebih terkendali. Terbuka dalam arti aliran darah juga menjadi lebih lancar. Fungsi NO masih banyak pemirsa di rumah. Dia membantu menjaga fungsi organ vital, jantung, paru-paru, dan juga otak. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah, buat yang masih merokok, yuk stop merokok. Yang masih belum gaya hidup sehat, ayo kita perbaiki dan juga lengkapi dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Hari ini kami tawarkan kepada Anda hidup tanpa stroke, hidup tanpa serangan jantung, hidup sehat, hidup bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Caranya bagaimana? Tadi dengarkan semua nasihat itu dan gunakan satu teknologi yang memang sekarang zaman sudah modern, teknologi untuk kualitas darah yang lebih baik. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser atau EQ laser ini sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Jadi ayo, take action sekarang juga. Dapatkan dokter laser atau EQ laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ayo saksikan ikuti kami untuk hidup lebih sehat dan bersemangat. Go Healthy. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Segmen pertama saya yakin memberikan Anda motivasi semangat yang baru, bisa untuk hidup sehat dan di usia tua bisa juga tetap sehat pemirsa. Bapak Anang narasumber kita datang kembali hari ini menceritakan bagaimana kondisinya setelah menggunakan teknologi laser. Semuanya lebih terkendali, pergerakan tubuhnya lebih bagus. Pak Anang, ya. Dari semua manfaat teknologi laser yang sudah Bapak Anang tadi ceritakan atau rasakan, yang paling berkesan yang mana Pak? Enak tidur. Enak tidur, kenapa Pak? Jadi untuk kualitas tidur itu terjamin enak, benar-benar enak. Okay. Pulas. Tapi kalau bangun gimana Pak rasanya? Wah, fresh banget. Sebelum pakai laser pada saat kena serangan stroke itu mengalami kelemahan itu total berapa lama? Saya berbaring di tempat tidur 9 bulan. Ya, 9 bulan. 9 bulan berbaring aja ya Pak? Berbaring, gak bisa ada kegiatan apa-apa. Siapa yang bantu Bapak saat istri, itu? Istri. Istri ya. Udah tuh. Budina ini ya? Iya. Apa yang ingin Bapak Anang sampaikan kepada Ibu Dina? Terima kasih untuk istriku Dina yang sebegitu baiknya melayani saya selama saya sakit. Istri saya itu begitu mencintai saya. Iya benar Pak. Begitu saya jatuh ternyata dia membangkitkan lagi. Ayo
bangun. Ayo, dia bangun, yang selalu bangun, nemenin Bapak setiap betul, saat ya Pak ya. Betul. Selalu nyemangatin, betul, selalu ngurusin, betul, gak pernah ada kata lelah, betul ya Pak ya. Cucu-cucu saya mendukung saya untuk semua, akhirnya saya bangkit. Yang kedua, saya dapat ini nih, injection Gogomol nih. Mm-mm. Ini yang membuat saya lebih semangat. Teknologi laser ya Pak ya. Dan satu lagi Pak, buat adik tercinta nih, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan kepada beliau? Terima kasih sekali, kamu sudah memberikan informasi untuk kesembuhan saya dan penyemangat saya yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih Dit, terima kasih Didik, terima kasih Didik. Saya yakin ini jadi penyemangat bagi kita semua pemirsa, tapi supaya kita tambah lagi ilmunya, kita berikan Anda tips tambahan pemirsa. Dan ini berhubungan juga, masih berhubungan dengan kondisi dari Bapak Anang. Ini dia, tahukah Anda pentingnya kualitas tidur pada penyintas stroke? Mau dijelaskan silakan. Jadi begini pemirsa di rumah, sebagian besar dari penyintas stroke ini seringkali mengalami gangguan tidur. Padahal kualitas tidur ini memegang peranan penting pada proses pemulihan. Apa sih yang terjadi? Ketika tidur, regenerasi sel bisa menjadi lebih baik, tensi lebih terkendali, metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Tetapi ada kunci utama. Tidur yang berkualitas ini dapat mendukung neuroplastisitas. Neuroplastisitas merupakan sebuah kemampuan di mana sel saraf dan jaringan saraf ini bisa membentuk struktur-struktur komunikasi yang baru. Dibutuhkan oleh penyintas stroke karena dapat membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Jadi di sini saya akan membagikan tips gimana sih caranya penyintas stroke bisa dapat tidur yang lebih berkualitas. Yang satu, ciptakan lingkungan yang nyaman. Latihan napas sebelum tidur. Kita terapkan napas yang sifatnya lambat, dalam, dan rileks ya. 2 jam sebelum tidur gak boleh ada alat elektronik sama sekali. Lalu gunakan juga teknologi laser. Teknologi laser nantinya dapat membantu tubuh Anda dalam memproduksi hormon melatonin. Satu hormon yang memegang peranan penting pada tidur Anda. Ketika digunakan pada malam hari, tubuh secara optimal menghasilkan hormon melatonin dan membuat Anda tidurnya menjadi lebih nyenyak. Oleh sebab itu, yang masih mengalami masalah tidur, yuk lengkapi dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi Pak Anang, kalau siap, laser mah udah rutin ya? Siap. Udah pasti rutin, sehari dua kali Pak ya? Iya. Sekarang kan kondisi pergerakan menjadi lebih baik. Ada hubungannya dengan satu ekstensi namanya NMES di teknologi laser ini? Ada. Nah, dipakai juga Pak? Pakai. Nah, itu rasanya bagaimana waktu dipakai? Jadi untuk yang di hidung dengan yang digerakkan itu, dia ada iramanya, ritmenya itu. Iya. Yeah. Jadi kalau pagi itu saya 30 menit saya pakai di tempat, karena masih pakai di sini. Yang 30 menit ini saya copot, saya buat jalan. Oke, cakep. Ini Bapak emang udah bagus banget nih. Nah pemirsa, barangkali kalau mendengar Pak Anang, itu yang dipakai di hidung itu namanya intranasal gitu ya. Memang namanya intra, di dalam gitu ya. Nasal itu hidung, di dalam rongga hidung. Ini adalah ekstensi dari teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Yang namanya kepala kita, isinya tuh banyak sekali pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu agak rapat dan kecil-kecil di dalam hidung kita. Waktu kemudian teknologi laser dengan menggunakan intranasal dimasukkan ke dalam rongga hidung, dia akan menyinari pembuluh darah yang sebegitu banyaknya yang berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di daerah kepala. Nah, si pembuluh darah ini seperti tadi kita katakan, waktu terkena teknologi laser, apa sih yang terjadi? Pembuluh darahnya membesar, sudah pasti. Kemudian keluar zat yang namanya nitric oxide. Zat ini selain dia akan melebarkan pembuluh darah, waktu melebarkan pembuluh darah, darahnya jadi sirkulasinya, debitnya jadi banyak, sirkulasinya lebih baik. Yang terjadi adalah yang sakit kepala kemudian bisa jadi ringan, menghilangkan sakit kepala, menghilangkan vertigo, menghilangkan juga rasanya migrain. Tapi di sisi lain dia juga mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang. Sirkulasi darah dijamin di sini. Nitric oxide ini juga berhubungan dengan proses yang namanya apoptosis atau regenerasi sel. Apa sih itu? Jadi tubuh ini saking pinternya, ada sel-sel yang udah mati atau sel-sel yang fungsinya udah gak bagus diganti dengan sel-sel baru. Nah proses ini membutuhkan nitric oxide juga. Fungsi lebih jauh adalah dia akan menjaga fungsi otak kita. Dari mulai fungsi memori, fungsi berpikir, nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh kepala kita termasuk yang ada di otak, di telinga, dan juga di mata kita.
Jadi pemirsa, intranasal ini seharusnya memang digunakan. Kalau Anda memiliki teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan intranasal ini. Terlebih lagi, tadi berdasarkan cerita dari Pak Anang ya, ada juga menggunakan teknologi NMES. Jadi teknologi NMES adalah teknologi neuromuscular electrical stimulation yang bersinergis dengan teknologi laser. Kalau laser ini untuk pegangan darah dan pembuluh darah, kalau teknologi NMES adalah untuk saraf dan otot. Baik digunakan oleh Anda penyintas stroke seperti Pak Anang. Apa yang dikerjakan, teknologi NMES ini akan memberikan stimulus pada saraf dan otot yang mengalami kelemahan seperti pada gambar berikut. Akhirnya terjadi pergerakan, betul ya Pak Anang ya? Pergerakan yang terjadi ini bersifat pergerakan pasif, di mana pergerakannya terjadi dengan sendiri akibat stimulus yang diberikan dari teknologi NMES. Nah, akhirnya otomatis yang pertama, otot menjadi lebih kuat, otot menjadi ada pergerakannya, dan yang ketiga adalah mencegah terjadi penyusutan otot. Digunakan pada sisi yang mengalami kelemahan, contohnya Pak Anang mengalami sisi kelemahan yang kanan, jadi fokusnya dipakai pada area kanan, membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Jadi sudah saatnya Anda pemirsa di rumah yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat, lihat tuh Pak Anang. Pak Anang bisa, berarti Anda juga pasti bisa pemirsa di rumah. Yuk gunakan teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES dari sekarang. Mari pemirsa, kita lihat bagaimana perubahan besar dari Bapak Anang sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Pak Anang, rapor ya. Kesehatan Bapak nih. Mari kita baca. Yang pertama adalah dulunya tekanan darah tinggi 155/89. Tadi bahkan sampai 170 Pak ya. Oke. Kadar kolesterol tinggi di atas 200. Dan terkena stroke sumbatan di pembuluh darah otak. Pendengarannya sempat terganggu, benar Pak ya? Dan terakhir anggota tubuh bagian kanan sulit digerakkan. Nyeret ke sini pemirsa. Namun setelah menggunakan teknologi laser, ini dia yang terjadi. Yang pertama adalah tekanan darah sistoliknya terkendali. 120 angkanya normal. Kadar kolesterolnya terkendali juga 140. Pemulihan gejala sisa stroke terasa lebih cepat. Dan nih, kaki kanan menjadi lebih mudah digerakkan saat berjalan. Luar biasa. Wow, satu perubahan yang sangat besar. Bapak Anang, ya. Saya yakin Bapak Anang senang ya. Alhamdulillah, selamat. Wah, bersyukur, penuh kata syukur di dalam hati Bapak. Amin. Pak, tolong ajak pemirsa kami. Ya. Saya yakin pemirsa di rumah juga mungkin mengalami kesulitan, Pak. Ya. Silakan, Pak, dukung mereka supaya pakai juga teknologi laser, Pak. Untuk sesama penderita stroke, satu, penderita stroke itu adalah penyakit orang malas. Kenapa begitu, Pak? Malas, Bu. Apa yang mau dikatakan, ayo berobat, malas. Karena gerakannya nggak ada. Kekuatan juga tidak ada. Kekuatan nggak ada. Ayo, olahraga, malas. Untuk penderita stroke, saya himbau, ayo semangat. Kembalikan kepercayaan diri. Terus ditambah lagi dengan teknologi lasernya, dokter laser ini. Ini sangat membantu, sangat membantu. Saya boleh katakan sekarang jalan 5 kilo tanpa ngos-ngosan. Mantap, keren Pak. Mantap, Pak. Dan jalan enggak, kaki ini udah. Udah lebih luas ya, Pak ya. Tadinya kalau ke sini masih begini. Ini sekarang gitu. Jadi apa yang saya dapatkan, mudah-mudahan kepada teman-teman yang menderita stroke, saya bukan yang sombong, contohlah saya. Oke. Jadi ceritanya Bapak kan juga gak segitu mudah, 9 bulan terbaring. Betul. Ya Pak. Betul. Ya. Kalau Bapak yang 9 bulan terbaring saja bisa terbantu, ya, berarti yang lain harus punya motivasi yang sama ya. Oke, untuk sembuh kembali. Betul sekali, setuju. Terima kasih ya. Pertama terima kasih praktisi kesehatan atas waktunya dan juga nasihatnya. Dan Pak Anang, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Anang. Amin. Semoga bisa hidup sehat, panjang umur sampai cucu-cucu udah besar Pak. Amin. Dan bagi Anda pemirsa, inilah saat bagi Anda untuk merubah hidup Anda. Tidak ada yang mustahil kalau Anda percaya dan Anda bertindak. Saat ini kami tawarkan kepada Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Gunakan teknologi laser, namanya adalah dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau IQ laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam
dan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan dokter laser atau EQ laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.